Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari Mainanku. Hari ini kita bikin unboxing dan review figur lagi ya. Kali ini figurnya kita akan unboxing adalah Broly. Ya, kali ini figur yang sangat keren ini kita akan unboxing dan review ya. Kita akan di angle yang di bawah situ nanti. Lanjut lagi. Yo. Oke guys, kita akan mulai unboxing figur ini ya. Ini figur baru keluar bulan Maret ini ya. Baru Maret ini keluar 2019. Ini keluaran dari Banpresto ya. Kalian bisa lihat di ujung sini ada logo Banpresto-nya, sini ada logo Crane King-nya, di sini ada figur Broly-nya, di sini ada Chokoku Buyuden. Nah, ini serinya ya. Chokoku Buyuden Broly. Ini dari Dragon Ball Super The Movie Broly ya. Terus di samping ada gambar Broly lagi. Belakang ada figur Broly-nya. Yang di sini ada serinya ya. Jadi di Byokoku Chokoku Buyuden ini ada 3. Ada Goku, Broly dan Vegeta. Dan Goku dan ini rambutnya merah ya. Tapi gue gak terlalu suka, jadi gue cuman unboxing yang Broly saja ya. Kita akan mulai unboxing, tapi gue ambil dulu itu cutter dulu bentar ya. Oke, kita ambil cutter. Kita akan mulai unboxingnya. Ini figur paling banyak dicari saat ini ya, karena ini harganya murah dan ukurannya besar. Jadi buat kalian yang suka atau yang suka Broly atau yang ketinggalan seri yang cluster, karena yang cluster itu udah nggak kejangkau harganya, udah di atas 1,5 ya. Gue jual, punya teman gue juga 1,5 yang cluster itu susah itu ya, harganya terlalu mahal kalau gue bilang ini. Jadi buat kalian yang pengen punya Broly tapi harganya murah, mending beli ini aja ya. Masih worth it lah harganya lah, belum terlalu gila ya. Kita unboxing. Aduh, buset, gede amat sih. Buset dah. Wah, gede banget kan, buset. Waduh, gila ini mah. Wala. Gila. Tuh, Broly. Badannya, kakinya spandex biru atau ungu. Lalu ini yang kuping monsternya, dan ini ada kakinya, tatakannya ya, penyangga. Oke, kita akan buka dulu, tapi gini kita beresin dulu yang ininya biar lebih enak lihat. Oke, ntar ya. Ya, nyangkut ya. Nah, itulah bodoh ya. Kita akan buka ini dari bawah sini ya. Nah, buka kakinya dulu nih. Keluarin dulu ini bagian sarungnya atau yang dibilang kuping monsternya, teman monster dia waktu dia kecil ya, tuh ya, seperti ini. Oke, lalu ada tatakan untuk penyangga kakinya warna hijau juga ya. Sekarang kita keluarin bagian badannya. Nah, kita potong dulu. Duh. Ini agak susah nih. Oke. Ini bagian kakinya dengan spandex warna ungu, otot-otot kakinya sangat kelihatan sekali tuh ya. Mantep nih. Kita pakein sarungnya dulu sini. Bener kan begini kan ya sarungnya tuh ya. Lalu terakhir baru badannya nih ya. Duh, berantakan sekali, sorry ya. Kita beresin dulu.
Ini adalah tangannya dikasih pelapis. Ya, rambutnya juga kasih pelapis. Nah, ini bukanya susah nih. Bukanya gimana nih? Udah kebuka kok. Tutup lagi. Susah ya, ntar ya. Oke. Ya, rambutnya hijau. Ya, rambut pisang. Tajam-tajam ya. Wow, gila ini mah. Mantap ini. Gila. Keren sekali, lagi marah. Wah, kelihatan giginya. Lidahnya, matanya seperti biasa kalau jadi full power matanya hilang dia. Tuh ya. Dan ini juga banyak orang yang suka apa? Broly nggak ada pentilnya, kali ini Broly-nya ada pentilnya. Ya, biasanya kalau yang dulu-dulu setelah jadi full power nggak ada pentilnya. Kali ini ada ya, tuh. Tuh ya. Ya, full pack-nya 6 pack. Ini 6 pack atau 8 pack malah. Tuh ya, gila otot-ototnya. Parah. Besar sekali. Rambutnya tajam-tajam. Tuh. Rambut pisang. Set deh. Ciao ya. Sangat keren sekali. Ya, kita gabungkan saja dengan badannya sekarang. Iya. Ini salah masangnya atau gimana ya? Bentar ya. Oke, nya kurang nancep ya. Ya kayaknya begini doang kali ya. Ini gabung seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Dan ini kakinya sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Sebelah kiri kalinya ya. Sebelah kanan atau kiri. Nah, gini nih. Udah. Jadi deh Broly-nya. Super mantap sekali ini figure ya. Ukurannya kira-kira berapa ya? Gua ambil penggaris dulu bentar ya. Tingginya, wow, 25 senti, buset. Emang segede MSP ya, gede banget. Gila ya, gede banget ini figur. Mantap sekali figur ini, gila. Banyak ini, yang terutama di film nih, codetnya nih. Codet-codet, ini codet-codet juga. Mantap. Gila ini figur benar-benar wajib dikoleksi buat kalian yang suka Broly dan juga pengkoleksi Dragon Ball figur ya. Karena ini harganya masih murah, nanti keburu naik lagi. Jadi buruan dibeli sekarang kalau kalian ada yang mau. Bisa langsung PM gua di Facebook atau DM di Instagram ya. Mumpung masih ada barangnya. Ya, nanti keburu naik lagi harganya loh. Karena Broly ini paling dicari sekarang. Banyak sekali yang nyari figur ini. Dan kebetulan gue masih ada stoknya. Jadi kalau kalian ada yang mau bisa PM di Facebook atau di DM di Instagram ya. Oke, gue akan bikin dulu perbandingannya. Oh, sorry. Gue akan bikin dulu beauty shotnya. Gue taruh di sini ya. Ting.
Oke, gue sekarang mau bikin perbandingan dengan figur Broly dari movie yang sama, tapi ini bentuknya masih normal ya, normal dengan amarah. Jadi rambutnya masih hitam, jadi belum full power. Tapi ini figur tingginya kalau dibandingkan dengan ini sama, karena ini posenya dia terbang, jadi ini jaraknya jauh ya. Tuh. Posenya terbang, jadi ini agak ngejengkang kakinya ya. Tapi posenya ini lumayan besar kalau gue bilang ya, dibandingkan. Emang kalau dibandingkan dengan yang Goku sama yang Vegeta, yang gue lihat yang dipajang di multi, itu Goku sama Vegetanya ukurannya bedanya tipis sekali dengan ini ya, hampir sama malah ya. Mestinya kalau gue bilang yang Goku sama Vegeta itu dibandinginnya sama yang seri Cluster baru cocok ya. Soalnya ukurannya Broly-nya kan besar, mestinya Broly itu besar bukan ukuran Goku dan Vegeta ya. Jadi ini sebenarnya ukurannya agak aneh sedikit. Tapi buat kalian yang nggak bisa beli Cluster, King Cluster, ini worth it untuk dibeli karena sangat keren sekali. Dan ukurannya juga lumayan besar ya. Dan harganya nggak segila King Cluster. Jadi harganya masih murah lah buat kalian. Jadi buruan dibeli sebelum harganya naik lagi nanti. Oke. Ini kalau dibandingkan dengan ini, masih jauh lebih keren ini. Ya, lebih mantep. Ini lebih full power ya. Dibandingkan ini cuman mengeluarkan sekali saja tembakan dari tangan. Ya. Pokoknya masih mantep lah ya. Ini lebih worth it di koleksi daripada yang ini. Ya. Oke. Oke, sekian aja unboxing dan review Chokoku Buyuden Broly dari Dragon Ball Super The Movie Broly. Ini figur adalah figur yang sangat keren, wajib dikoleksi, dan kalian buat yang suka Broly harus beli nih ya. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai menyesal lagi karena harganya akan naik lagi nanti ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa, share ke teman-teman kalian ya, agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, channel Delicious Eats and Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.